الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-37 yang bunyinya An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Maka barang siapa yang bermaksud melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia bermaksud berbuat kebaikan kemudian dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di sisinya sebagai 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kepada lipatan yang sangat banyak. Dan apabila dia berniat ataupun bermaksud berbuat keburukan kemudian dia tidak lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang bermaksud melakukan keburukan kemudian dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua dengan lafaz yang ada atau dengan lafaz ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan betapa agung karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk mengazab kita, bukan untuk menyiksa kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk merahmati kita, untuk menyayangi kita, dan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surganya yang dia siapkan untuk kita. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka? Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka bagi mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, orang yang tak mau
Lalu para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang menentangku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita adalah untuk merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Dan Allah jadikan bahwa jalan menuju surga itu lebih luas daripada jalan menuju api neraka. Dan kita ketahui bahwa di antara jalan menuju surga itu adalah amal soleh. Ya. Sementara jalan menuju neraka di antaranya adalah amal yang buruk, kejahatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diberitahukan oleh hadis ini menjadikan bahwa satu amal soleh itu pahalanya 10 kali lipat. Sementara perbuatan buruk itu hanya satu saja. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului murkanya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, di dalam hadis ini dikatakan man hamma bihasanatin. Barang siapa hamma di sini artinya adalah menginginkan ataupun bermaksud, bukan hanya sekedar terlintas di dalam hati. Ya. Artinya barang siapa yang bermaksud untuk berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis maksudnya itu sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Lihatlah betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keinginan ya untuk melaksanakan kebaikan, yang mana keinginan tersebut masih di dalam hati, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Lalu bagaimana apabila dia menerjemahkan keinginannya tersebut di dalam perbuatan? Maka itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis, wa in hamma biha, apabila dia bermaksud melakukan kebaikan kemudian dia melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya di sisinya sebagai 10 kebaikan, ya, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tiada hitungan. Ya, maka di sini kita melihat bahwa kebaikan itu mempunyai beberapa derajat di dalam di dalam pahalanya. Ya, maka keinginan berbuat kebaikan itu satu derajat. Sementara melakukan kebaikan itu satu kebaikan, ya, yang paling rendah pahalanya adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak ada hitungan. Nah, yang menentukan dari derajat daripada kebaikan ini adalah kualitas amal tadi. Yang mana kualitasnya tentu akan ditentukan oleh kualitas niat. Semakin ikhlas orang di dalam niatnya, maka akan semakin besar pahalanya. Dan di antara perbuatan baik yang mendapatkan pahala yang tidak terhitung adalah kesabaran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahalanya tanpa terhitung. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim.
wa ulaika humul muhtadun. Bahwa orang-orang yang tertimpa musibah, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan selawat daripada Tuhannya, daripada Rabbnya, dan mendapatkan rahmat daripadanya. Dan di sini Allah ya menyatakan salawat, yaitu selawat yang sangat banyak sekali. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, maka hadis ini menunjukkan kita bahwa jalan menuju surga itu adalah sangat luas sekali dan betapa sempitnya jalan menuju neraka. Akan tetapi jika ada orang yang masuk neraka, padahal jalan menuju neraka itu sangat sempit dan jalan menuju surga itu sangat luas, maka problemnya ada pada dirinya, di mana dia memilih kebinasaan, memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan. Ya, oleh sebab itu Imam Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wailun liman ghalabat wahdatuhu asyratuhu." Celakalah orang yang satunya mengalahkan sepuluhnya. Artinya, celaka orang yang keburukannya mengalahkan kebaikannya. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, marilah kita merasakan bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersyukur. Ya, dan syukur kita adalah dengan berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.